Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang tetap setia ya, tetap setia mengikuti tayangan dari Cohen Serves People. Malam hari ini kita bersyukur oleh karena kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya oleh karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan malam ini pemateri kita yang akan menyampaikan materi pada malam ini adalah Pendeta Muda Adrian Brunesi. Hamba Tuhan ini sekarang melayani di Konferensi Jawa Kawasan Timur, lebih spesifiknya Jemaat Banyuwangi dan Asem Bagus ya, yang ada di Jawa Timur. Dan sebelum kita akan mulai belajar pada malam hari ini, kita mengundang Pendeta Muda Ricky Mual untuk boleh memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Di waktu yang baik ini, kami bersyukur, berterima kasih karena kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah hikmat bijaksana sorga, urapan Roh Kudus menjadi bagian kami semua, terlebih Pendeta Adrian Brunesi yang akan menyampaikan pelajaran, sehingga kami boleh berdiskusi, belajar bersama, dan iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh sahabat konsep yang menyaksikan, baik yang menyaksikan live ataupun yang kemudian nanti menyaksikan dari YouTube. Biarlah berkat limpah, kesehatan, kekuatan selalu jadi bagian mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Rick Mual. Dan saat ini saya mengundang sahabat-sahabat konsep agar tetap ya boleh tetap mengikuti pelajaran ini dari awal sampai selesai supaya boleh memahami pelajaran pada malam hari ini. Jangan sampai terlewatkan ya. Dan jika ada pertanyaan, maka boleh dituliskan di kolom komentar yang ada di Facebook. Dan tentunya pemateri ataupun tim konsep akan bantu untuk menjawab setiap pertanyaan yang akan ditanyakan. Untuk itu, berapa waktu ke depan, kita serahkan waktu penuh kepada Pendeta Adrian Brunesi untuk boleh menyampaikan materi kita pada malam hari ini dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada malam hari ini saya akan membawakan akan pembahasan dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-7. Maaf, izin saya dulu untuk share screen saya. Baik, terima kasih. Pembahasan kita pada malam hari ini judulnya adalah murah hati beroleh kemurahan, tapi bukan murahan. Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7. Baik, kita akan melihat sedikit kilas balik daripada pelajaran kita beberapa waktu-waktu yang lalu, khususnya latar belakang dari Matius pasalnya yang ke-5. Apa yang dimaksud dengan berbahagia? Berbahagia itu dalam bahasa Yunani adalah makarios yang berarti happy, bahagia, atau fortunes, ya, yaitu beruntung. Berbahagia dalam perjanjian baru berarti bukan sekedar bahagia biasa atau semu, tetapi kebahagiaan seseorang yang rohani, sedang menantikan keselamatan. Dan berbahagia yang ada dalam Matius pasal 5 akan didapatkan jika kita selalu dekat kepada Tuhan. Dan berbahagia dalam Matius pasal 5 adalah pola hidup umat-umat Tuhan di dalam menjalani akan kehidupan di dunia. Dan sebagai garis besar daripada pembahasan kita pada malam hari ini, yang pertama adalah apa itu murah hati, lalu murah hati yang dilakukan Tuhan itu seperti apa, lalu prinsip seorang Kristen yang mengekspresikan kemurahan hati itu bagaimana, dan contoh murah hati menurut Alkitab, dan apa yang dimaksud akan beroleh kemurahan. Baik, apa itu murah hati? Kata murah hati, khususnya yang ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7, itu adalah elemon, ya, dari khususnya dari kata asal kata yaitu eleos, yang berarti faithful, merciful, compassionate, yaitu penuh kasihan, murah hati, ataupun rasa iba. Nah, Yesus adalah seorang yang murah hati. Kita tahu itu.
Dan Bapa di surga adalah Bapa yang murah hati. Ini ayat-ayat bisa dilihat di slide yang saya tampilkan. Dan ia bermurah hati kepada siapa ia mau bermurah hati. Dan murah hati adalah juga salah satu bukti kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan salah satu buah roh Galatia 5:22 dan salah satu dari karunia rohani Roma 12 ayat yang ke-8. Baik, kata eleos di dalam Perjanjian Baru, bila dilihat kemunculan kata eleos di dalam Perjanjian Baru, maka ini memiliki beberapa hal penting. Yang pertama, meminta pertolongan dari Yesus agar Yesus menunjukkan kemurahannya untuk menyembuhkan yang sakit. Ini ayat-ayatnya. Lalu yang kedua, meminta pertolongan dari Bapa di surga agar memberikan kelegaan dalam penderitaan. Yang ketiga, Bapa di surga adalah sumber kemurahan yang memberikan sesuai dengan kehendak-Nya kepada siapa ia mau berikan. Dan yang keempat, murah hati adalah salah satu karunia rohani dan dilakukan dengan sukacita. Roma 12 ayat 8. Dan saudara juga bisa menemukan hal-hal ini, pembahasan-pembahasan ini di dalam buku Radical Sermon of Jesus ya. Di khususnya halaman yang ke-33 yang ditulis oleh hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Baik, perbandingan kata murah hati di dalam Matius 5 ayat 7, Lukas 6 ayat 36, dan Kolose 3:12. Jadi saya coba mengambil tiga kata murah hati yang ada di dalam tiga ayat ini dan untuk mewakili ayat-ayat yang lain. Baik, kita mulai dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7 ya. Baik, Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan, ya. Di sana dilihat berbahagialah orang yang murah hati dan akan mendapat apa? Kemurahan. Lukas 6 ayat 36, di sana dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan di dalam Kolose 3:12 dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, ternyata di tiga ayat ini yang mewakili akan ayat-ayat yang lain yang nanti kita akan lihat, bahwa Matius 5 ayat 7 itu kata murah hatinya adalah eleon, ya. Sedangkan di dalam Lukas 6 ayat 36 adalah otirmon, ya. Lalu Kolose 3:12 adalah menggunakan kata krestotes. Ya, jadi tiga kata murah hati, tetapi bahasa aslinya, bahasa Yunaninya berbeda-beda. Baik, yang pertama, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kata ini adalah kata eleon dari kata dasar apa? Eleon. Punya arti berbelas kasihan untuk membantu orang yang menderita atau mencari bantuan, untuk membantu yang menderita, untuk membawa bantuan kepada yang celaka, atau untuk mengalami apa? Belas kasihan. Nah, kata ini muncul 31 kali di dalam Alkitab. Nah, ini saya mewakili ada dua ayat yang mewakili daripada kata eleo ini. Yang pertama, Matius 9 27, kasihinilah kami. Itu menggunakan kata eleo ya di sana. Lalu Lukas 16 ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihinilah aku. Jadi minta, Tuhan kasihinilah aku. Berarti ada sesuatu yang diharapkan yang harus dibuat untuk dia. Ini saya ambil dari kutipan daripada leksikon yang ada di dalam apa babeltools.org ya, yang saya akses. Lalu Lukas 6 ayat 36. Di sana juga dikatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, kata oitormon ini memiliki arti belas kasih, belas kasihan ya. Lalu perut di mana welas asih, artinya ada yang ada di dalam tubuh ini. Ya, hati welas asih ya. Itu masalah soal emosi, kerinduan ya, ataupun manifestasi daripada apa? Belas kasihan. Nah, kata ini muncul 5 kali di dalam Alkitab. Nah, saya coba muncul karena dia hanya sedikit, saya munculkan 5-5-nya ya. Roma 12 ayat 1 katakan demi kemurahan. Itu pakai kata oitirmon. Lalu 2 Korintus 1:3, Bapa yang penuh belas kasihan. Filipi 2 ayat 1, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kolose 3:12, kenakanlah belas kasihan. Ibrani 10:28, ia dihukum mati tanpa belas kasihan. Nah, nanti kita akan lihat apa yang membedakan daripada kata-kata ini. Kolose 3:12 katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Ya, ada lagi kata murah juga di situ. Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kata yang digunakan di dalam ayat ini adalah Christotes.
Artinya adalah kebaikan moral, integritas, kemurahan hati, kebaikan, ya. Nah, kata Christotes ini muncul 10 kali. Nah, saya coba ambil ayat-ayat yang mewakili daripada kata ini. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Jadi kayak seperti kita menggambarkan ya, bahwa maukah kita menganggap sepi? Maukah kita menganggap sedikit akan kemurahannya, kemurahan Tuhan itu? Jadi kan seperti gambaran ya, yang menyatakan bahwa Tuhan itu murah hati. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Lihat kemurahan Allah. Jadi kita melihat. Berarti kita tahu bahwa Tuhan itu apa? Karakternya adalah apa? Murah hati. Ya. Lalu Galatia 5:22, tetapi buah roh ialah kemurahan. Nah, ini pakai kata apa? Christotes. Nah, pertanyaannya apa yang membedakan daripada kata-kata ini? Nah, perbandingan kata murah hati ini, Matius 5:7, Lukas 6:36, Kolose 3:12, jika melihat konteks contoh ayat-ayat Alkitab yang tadi kita sudah lihat, maka kata eleo yaitu tindakan membantu orang yang menderita, yang sedang mencari bantuan. Jadi ada tindakan, ada sesuatu yang dibuat. Nah, sedangkan oitormon yaitu emosi yang ada di dalam ya, kerinduan ya, manifestasi apa? Belas kasihan itu. Lalu kata Christotes itu adalah kebaikan secara moral, jadi integritas, penilaian sebenarnya ya, dilihat oleh orang. Nah, jadi tahapannya adalah seorang itu sebelum dia melakukan apa? Tindakan itu, maka dia harus rasakan dulu apa? Oitormon ya. Itulah sebagai pemicu, pengungkit, pembangkit ya daripada apa? Perbuatan baik itu ya. Oitormon. Setelah ada di dalam hatinya, dalam pikirannya, maka dia akan melakukan tindakan perbuatannya. Maka dia akan menggunakan kata eleo ya. Dan akhirnya setelah orang itu sudah melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, maka orang akan maka akan menimbulkan penilaian-penilaian orang kepada kita. Oh, ternyata dia karakternya orang yang murah hati. Maka dia pakainya apa? Christotes. Jadi, maka urutannya ya, tahapannya adalah seorang itu akan merasakan dulu apa? Oktirmon ya. Jadi dia rasa dulu ya. Oh, dia tersentuh. Oh, ini orang harus dibantu. Setelah itu dia sudah tersentuh, dia harus lakukan. Itulah yang eleo. Dia harus bertindak. Dibantu kalau dia mungkin lapar, harus dikasih makan. Pakai kata eleo. Setelah itu, maka nanti orang akan menilai, oh ternyata si A, si B, si C ini, ternyata mereka apa? Christotes, orang yang apa? Baik hati. Jadi, itulah yang dimaksud dari apa? Kata-kata murah hati. Baik, apa murah hati? Jadi dapat disimpulkan bahwa murah hati dalam Matius 5:7 adalah sikap menolong orang lain. Artinya apa? Adanya tindakan yang dilakukan, ya. Dia bukan hanya sekedar apa simpati yang ngerasa kasihan ya dia, bukan begitu, tapi dia melakukan ya, tergerak hatinya. Nah, inilah yang juga dilakukan oleh Bapa di surga, Yesus Kristus ketika berada di dunia ini. Allah Bapa menunjukkan rahmat-Nya kepada semua manusia berdosa. Ia memberi hujan baik kepada orang jahat maupun orang baik. Lihat kita semua, orang yang benar, orang yang berdosa, semua dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Matahari kita sama-sama apa? Rasakan semua itu, ya. Nah, maka kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap murah hatinya itu. Jadi murah hati yang dilakukan oleh Tuhan adalah Ia memberikan belas kasihan-Nya kepada mereka yang tertindas, tersesat, dan lemah, tak berdaya. Yesus juga melakukan hal yang sama. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, Matius 11:28. Dan Allah telah menunjukkan dan memberikan kemurahan-Nya bagi manusia. Ia menyediakan kebutuhan manusia itu tepat pada waktunya. Ia mengerti keadaan manusia yang berdosa. Dan bukti yang terbesar atas kemurahan Allah bagi manusia adalah dengan merelakan anaknya yang mati di kayu salib. Ya. Dia harus jadi dulu seperti manusia, lalu mati di kayu salib. Supaya apa? Dapat menyelamatkan kita semua. Setelah dia sudah mati, dibangkitkan, dan dia kembali kemana? Ke surga. Ya. Nah, sama seperti Allah juga, yang sudah mengaruniakan kasih karunia dan cuma-cuma. Maka umat Tuhan juga harus membagikan kepada sesamanya dengan apa? Cuma-cuma Matius 10 ayat 8. Nah, murah hati yang dilakukan oleh Tuhan, Kolose 3:12 tadi yang kita lihat juga. Karena itu sebagai orang pilihan Allah dikuduskan, dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Jadi belas kasihan inilah yang dibilang apa? Eleo, murah hati yang sama seperti di dalam Matius Matius 6 ayat 30 apa? 6 ya. Jadi harus apa? Ada dulu di dalam apa? Hati dan ada tindakannya. Sorry, Matius 5 ayat 7 ya. Belas kasihan artinya ada tindakannya. Sedangkan nanti kemurahan itu baru apa? Oitormon ya. Kerendahan hati, kelemah lembutan, dan apa? Kesabaran. Nah, umat Tuhan harus memiliki belas kasihan pada jiwa orang lain.
membantu mereka, mengasihi mereka yang terabaikan, dan mengajar mereka yang ceroboh, dan mengamarkan mereka yang berada dalam dosa, dan membuat mereka sebagai ranting-ranting dari kebakaran. Bahkan seorang manusia yang baik hati akan menunjukkan kemurahan kepada hewan milik. Jadi kita tidak boleh memilih-milih ya, tapi harus semua orang kita buat baik. Baik, kita akan lanjutkan ya. Apa prinsip daripada prinsip seorang Kristen mengekspresikan daripada kemurahan hati itu? Yang pertama, tidak pandang bulu atau tidak membedakan. Setiap pengikut Kristus harus menunjukkan kemurahan kepada siapa saja tanpa memandang statusnya. Ini ayat-ayatnya kita bisa lihat. Dan kita lihat di dalam Matius 5:46-48, apabila kamu mengasihi orang ya yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai ia juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu apa? Di sorga adalah sempurna. Jadi tidak pandang bulu. Kepada semua orang kita harus apa? Membuat apa? Perbuatan-perbuatan baik itu. Yang kedua, melakukan kemurahan kepada sesama berarti yang melakukan kepada Allah. Matius 25:40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, jika kita berbuat yang baik dan benar kepada sesama, maka dia juga sudah apa? Melakukan apa? Pekerjaan Tuhan. Dan prinsip yang ketiga, kemurahan hati adalah hal yang Tuhan sukai. Tidak ada yang dapat seorang lakukan untuk meniru Allah atau menjadi seperti Allah selain daripada menunjukkan kemurahan, yaitu mercy, yaitu kepada sesama. Tidak ada yang Allah lebih sukai selain menunjukkan kemurahan, mercy itu kepada sesama. Ya, ini ayat-ayat yang kita bisa lihat. Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah juga apa? Sempurna. Jadi kemurahan hati itu adalah hal yang paling disukai oleh Tuhan. Baik, contoh murah hati di dalam Alkitab. Jika kita melihat dalam Lukas 10:25-27 adalah cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Ini adalah contoh yang paling sempurna yang diberikan oleh Yesus melalui perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang dicatat di buku Lukas 10:25-37. Jadi kesimpulan atau inti daripada kisah ini adalah, jika kita sudah mengetahui akan cerita ini yang seringkali kita dengarkan berulang-ulang, akhirnya waktu itu Yesus apa? Dia ada tanya jawab dengan apa? Ahli-ahli Taurat pada saat itu. Di mana setelah ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus itu mendengar perumpamaan, maka Yesus bertanya kepadanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan jawab ahli Taurat itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ahli Taurat ini enggan menyebut apa? Orang Samaria. Dia enggak mau sebut orang Samaria. Pokoknya dia lihat orang yang menolong itulah yang apa? Yang baik. Ya. Itu karena memang orang Yahudi dan Samaria itu apa? Tidak bersahabat. Namun demikian, Yesus berkatanya, pergilah, perbuatlah apa? Demikian. Dengan kata lain, sesama manusia itu bukan saja apa? Saudara, ataupun sahabat, keluarga, rekan satu kantor, satu iman, satu gereja. Melainkan siapa saja ya, yang membutuhkan pertolongan baik jasmani dan rohani yang ada di sekitar kita, harus apa? Kita tolong mereka. Nah, apa yang menarik dari perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini? Yesus mengaminkan jawaban ahli Taurat itu dan merujuk kepada kitab Taurat sebagai dasar kebenaran. Yesus mengaminkan akan jawaban apa? Ahli Taurat itu yang mengatakan apa? Bahwa orang yang menolong itulah yang harus kita apa? Ikuti. Dan Yesus setuju akan hal itu. Nah, dan Yesus juga, dia menjawab itu semuanya dengan apa? Merujuk apa yang dikatakan oleh apa? Taurat, ya, firman Tuhan. Ya. Kita katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi, keselamatan itu adalah anugerah sepenuhnya dari Allah. Efesus 2:8-9. Maka sebagai umat Tuhan yang menerima dengan iman, kita juga harus membagikannya apa? Kepada sesama. Jadi kalau kita sudah mendapatkan akan kemurahan itu, kita juga harus apa? Membagikan itu kepada orang lain. Seharusnya, iman dan orang Lewi yang melakukan kemurahan sesuai dengan banyaknya kebenaran firman yang apa? Mereka ketahui. Karena mereka belajar kan firman Tuhan. Seharusnya mereka yang melakukan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang Samaria itu. Nah, seringkali mungkin kita sama seperti apa ahli Taurat ataupun orang Lewi ini. Kita mungkin pintar dalam menggunakan akan ayat-ayat Alkitab. Tetapi seringkali yang terjadi adalah kita tidak bisa melakukan yang mungkin karena kita takut dan sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah
kita melakukan apa? Sama seperti orang Samaria itu. Dia tersentuh dan dia melakukan apa? Tindakannya. Dan yang ketiga, orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kata kunci yang sangat penting adalah tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi murah hati akan terjadi secara alam. Tidak dibuat-buat. Tidak ditunjuk-tunjukin seperti sekarang banyak sekali ditunjukkan di YouTube dan sebagainya. Oh, perbuatan baik ini. Enggak. Dia buat aja. Dengan apa? Dengan mengalir dengan sendirinya. Jadi ini suatu pelajaran bagi kita bahwa apa? Kita haruslah sama seperti orang Samaria yang baik hati. Ya. Di mana kita harus membantu akan apa? Sesama kita, saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan. Dan kita lihat contoh daripada orang Samaria ini. Dia tergerak, dia tolong, dia bawa ke hotel. Lalu apa? Dia rawat. Setelah itu apa? Dia bayar. Setelah dia bayar, dia mau pulang. Dia titipkan lagi apa? Uang. Dan dia janji. Nanti besok-besok saya balik lagi. Kalau seandainya ada kurang, nanti saya akan apa? Bayar lagi. Jadi sangat luar biasa sekali orang Samaria. Nah, contoh murah hati menurut Alkitab. Kita akan lihat lagi contoh yang kedua. Ini cerita tentang pengampunan Yesus kepada seorang perempuan berdosa di dalam Lukas 7:36-50. Ini menceritakan ketika kaki Yesus diurapi oleh perempuan berdosa ya untuk memohon pengampunannya. Diurapi juga diminyak ya, diberikan akan minyak di dalam apa di kaki Yesus. Nah, Yesus memulai dengan sebuah ilustrasi ya. Ketika wanita ini dia melakukan hal itu, lalu Yesus memulai dengan sebuah ilustrasi. Dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak lagi sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Pertanyaannya adalah, siapa di antara mereka akan melebihi, terlebih mengasihi dia? Dan Simon menjawab, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya, ya orangnya apa? Yang 500 dinar itu, karena paling banyak dia punya apa hutang. Ya, pasti dia akan yang paling lebih apa untuk melakukan sesuatu apa, membalas yang baik. Dan Yesus menjawab, betul, itu pendapatmu. Apa inti dari cerita ini? Inti dari cerita ini adalah bahwa ketika seorang yang dosanya begitu banyak dan diampuni, maka dia juga akan bermurah hati kepada semua orang. Karena ia sadar bahwa dia juga sudah mendapatkan kemurahan. Inilah bukti murah hati Tuhan kepada manusia, yaitu apa? Pengampunan. Bagaimana kita perlu apa? Untuk juga melakukan apa? Pengampunan kepada sesama kita juga. Apa yang dimaksud akan beroleh kemurahan? Kembali ke Matius 5:7. Bahwa mereka yang murah hati akan beroleh kemurahan. Apa yang dimaksud dengan beroleh kemurahan? Secara sederhana, ayat ini menjelaskan bahwa mereka yang menunjukkan kemurahan kepada orang lain, maka mereka juga akan memperoleh kemurahan baik dari sesamanya manusia, terlebih dari apa? Bapa yang di surga. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang dapat membantu kita mengerti konsep beroleh kemurahan. Barang siapa, contoh, Matius 10:42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja, pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Jadi, kalau kita kasih air sama orang lain, maka kita pun juga apa? Akan tidak kehilangan apa? Upahnya. Kita akan mendapatkan juga yang baik. Lalu, 2 Samuel 22:26, Mazmur 18:26-27, ya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap seorang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap mereka yang bengkok, engkau berlaku apa? Belak-belit. Ya. Jadi ada juga apa? Balasan. Lalu Mazmur 18:25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matamu. Selanjutnya Amsal 11:25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa pemberi minum ia sendiri akan diberi apa minum. Jadi ada balasannya ya. Kalau kita membuat sesuatu yang perbuatan murah hati itu, maka juga kita akan mendapatkannya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga yang disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia permainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari apa sakitnya. Jadi, kalau kita perhatikan orang yang lemah, kita pun juga kenapa? Diperhatikan. Ya. Lalu Galatia 6:7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur, itu juga akan dituai. Dan 2 Korintus 9:6 katakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan apa? Menuai banyak. Jadi kita bisa memahami bahwa kalau kita berbuat akan perbuatan murah hati, maka kita juga akan apa? Mendapatkan kemurahan itu. Mungkin tidak dari orang yang kita buatkan itu. Ya, mungkin saya tolong pendeta muda Matias. Lalu apakah sudah pasti nanti pendeta Matias akan membalas? Belum tentu juga. Mungkin saya dapat dari yang lainnya. Ya, tapi itulah. Kalau kita tabur yang baik, maka kita akan mendapatkan. Sebagai kesimpulan,
Orang yang menunjukkan kemurahan kepada siapa saja tanpa memandang bulu, seperti Bapa juga menunjukkan kemurahannya kepada siapa saja, Matius 5:45, maka ia juga akan memperoleh kebaikan baik dari sesamanya manusia, dan terlebih dari apa? Allah. Kemurahan hati itu harus muncul dari dalam hati, bukan paksaan, bukan untuk menonjolkan diri. Dan kalau kemurahan hati itu tidak muncul dari dalam hati, maka itu hanya sesaat saja dan tidak tulus. Balasan kemurahan hati yang tidak murahan adalah akan mendapat upah dari surga, yaitu berkat rohani, ya, Mazmur 18:25. Murah hati dalam Matius 5:7 adalah konteks rohani, bukan sekedar berbuat baik pada umumnya. Jadi murah hati adalah bagaimana memperlakukan orang berdosa sama seperti Tuhan memperlakukan manusia yang berdosa dengan kasih. Jadi kalau kita lihat ada orang lain berdosa, jangan kita hina-hina. Jangan kita apa buat mereka seperti orang yang apa tidak akan bisa diampuni. Jangan seperti itu. Tapi kita harus perlakukan mereka dengan baik. Karena kita pun juga sudah, kita juga orang yang berdosa yang Tuhan juga akan apa ampuni. Murah hati berkaitan dengan membagikan keselamatan kepada semua orang. Jadi kita juga harus mau apa? Membagikan keselamatan itu kepada semua orang. Baik. Mercy yaitu kemurahan dan grace kasih karunia. Mercy, kemurahan atau kebaikan itu tanpa syarat. Tuhan memberikan berkat kepada semua orang tanpa membedakan, ya. Jadi kita lihat tadi seperti contoh yang tadi pembahasan yang kita sudah bahas, orang yang jahat pun mendapat hujan sama-sama dengan orang itu. Sama-sama. Dapat matahari, dapat nafas kehidupan, semuanya sama. Itulah mercy. Sedangkan grace yaitu kasih karunia ada syaratnya, yaitu percaya dan menerima Yesus. Makanya kita lihat kan Yohanes 3:16, 18, 36, Efesus 2:8 sampai 10, ya. Jadi ada syaratnya. Karena ini menyangkut keselamatan, ya. Mercy murah hati kebaikan bisa dilakukan oleh manusia melalui perbuatan baik apa? Sehari-hari. Walaupun ada hal-hal juga mercy itu yang kita tidak bisa lakukan, contoh menurunkan hujan, memberikan matahari, itu mungkin kita tidak bisa lakukan. Tapi pada prinsipnya adalah apa? Itu adalah murah hati kebaikan yang setiap hari bisa kita lakukan. Tetapi grace, kasih karunia itu hanya Tuhan yang bisa melakukannya karena ini menyangkut keselamatan. Murah hati akan mendapat kemurahan, tetapi bukan murahan. Artinya apa? Kalau kita buat yang baik, murah hati yang benar kita buat, maka kita akan mendapatkan berkat yang sukacita, yang benar-benar tidak murahan dari Tuhan kita. Dan jika kita sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa? Grace, itu kasih karunia. Dan ini adalah berkat. Yang berkat keselamatan yang tidak murah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada pendeta muda Adrian Indonesia yang boleh menyampaikan pelajaran yang sangat baik kepada kita semua. Dan malam ini kita waktunya untuk kita boleh berdiskusi mengenai pelajaran yang telah disampaikan. Dan saya lihat sudah ada pertanyaan yang masuk yang nanti boleh akan ditanggapi oleh pertanyaan pertama, nanti akan ditanggapi oleh pendeta Adrian, lalu akan diikuti oleh pendeta Rigmoal. Ya. Saya bacakan pertanyaannya. Apa halangan yang membuat seseorang terhalang berbuat murah hati? Jadi kira-kira apa halangan yang membuat seseorang terhalang untuk berbuat atau berbuat sifat murah hati ini? Ya? Kira-kira apa? Silakan pendeta Adrian boleh tanggapi dan nanti akan di. Baik, terima kasih. Yang seringkali membuat orang itu mungkin sulit untuk melakukan murah hati adalah mungkin yang pertama. Mungkin kayaknya ada kepentingan-kepentingan. Jadi kadang-kadang kita lihat, ah orang ini, ah dulu dia hina-hina saya, dia ini. Ah malas. Ngapain saya buat toh, dia juga buat sama saya juga yang nggak baik. Yang pertama. Yang kedua, ini bicara yang umum. Seringkali yang membuat kita mungkin malas. Kita mungkin kadang-kadang takut. Apalagi maaf nih, zaman sekarang nih. Kejahatan ada di mana-mana. Kadang bisa saja ada penipuan-penipuan. Kadang-kadang kita juga takut. Sehingga kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat kita menjadi apa? Mungkin menjadi apa yang menghalang kita untuk melakukan murah hati. Contoh kayak cerita tentang apa orang Samaria yang baik hati. Itu padahal kan ada imam, ada orang Lewi. Waktu mereka lewatkan, wah, mereka juga takut nih. Waduh, orang imam ini mau pimpin ibadah nih. Nanti terlambat lagi nih. Untuk apa? Ibadah. Oke. Okay? Nah, kadang-kadang mungkin hal-hal yang seperti itu yang membuat kita menjadi takut. Itu yang menjadi halang. Jadi, karena ada kepentingan-kepentingan pribadi yang merasa ya ada batasan-batasan yang harus kita buat, sehingga kadang-kadang kita jadi jarang untuk melakukan akan perbuatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Ricky, pertanyaan yang sama boleh ditanggapi.
Baik, terima kasih kesempatannya, dan terima kasih Pendeta Adrian untuk pelajaran yang saya pikir sangat baik ya untuk kita semua. Saya mau menanggapi dengan satu hal yang saya pikir ini sangat mendasar ya. Kenapa, apa yang menghalangi kita untuk berbuat murah hati? Kita seringkali tidak tahu diri ya. Maksudnya apa tidak tahu diri? Karena sebenarnya kita juga pun sudah lebih dahulu beroleh kemurahan hati gitu ya. Dalam hal ini kemurahan daripada Tuhan. Harusnya saya sebagai seseorang yang mendapat kemurahan dari Tuhan, itu kesempatan bagi saya untuk berbagi kemurahan dengan orang lain. Nah, saya pikir ini hal yang paling fundamental ya. Karena lebih dahulu saya merasakan kasih kemurahan Allah, harusnya saya bisa menjadi saluran kasih kemurahan Allah buat orang lain. Nah, jadi kalau kita mengerti ini bahwa hidup kita ini kasih karunia, kita diberikan oleh Tuhan, harusnya itu buat itu tidak itu bisa apa namanya menembus halangan tadi. Supaya kita juga berbagi kepada orang lain. Apa harapannya? Harapannya supaya orang lain bisa lihat kasih kemurahan yang kita rasakan dari Tuhan sebelumnya. Nah, mungkin itu pendeta sedikit yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya. Sebelum kita ke Pendeta Pardosi, saya menyapa sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti lewat Facebook. Ada Bapak Leitus Tarung Anggraha, ada Ibu Nurhayati Atik ya. Selamat mengikuti tayangan konsep. Dan terima kasih sudah bergabung untuk belajar. Baik, mungkin Pendeta Pardosi boleh menyikapi pertanyaan yang pertama dan juga sekaligus pertanyaan yang kedua dari Bapak Leitus Tarung ya. Bagaimana melatih kemurahan hati karena kecenderungan manusia murah hati karena ada mengharapkan belasan. Silakan Pendeta. Terima kasih atas pemaparannya ya Pendeta Muda Adrian Rumesi dan juga para hamba Tuhan di ruang Zoom ini. Saya menyapa para sahabat konsep yang setia hadir mengikuti melalui live Facebook ya, dan juga nanti yang akan menyaksikan lewat YouTube. Mengapa seseorang itu susah menunjukkan kemurahan hatinya? Yang paling utama itu adalah karena dia masih berfokus kepada dirinya. Itu persoalan utama. Yesus itu dia menunjukkan kemurahan hatinya dalam Efesus pasal Filipi pasal 2 ya. Dia mengosongkan dirinya. Jadi ketika seseorang sudah mengosongkan dirinya, ya dia tidak lagi berfokus kepada dirinya tapi sudah berfokus kepada orang lain. Kalau Yesus itu masih berfokus kepada dirinya, dia tidak akan mau mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang apa? Seorang hamba. Jadi itu prinsip yang pertama, mengapa seseorang itu sulit, kita ini sulit untuk menunjukkan kemurahan hati, ya karena kita masih fokus kepada diri. Kemurahan hati itu kan arahnya keluar. Kenapa kita terhalang mengarahkan kasih kita itu keluar? Ya karena kita masih ke dalam, kan gitu. Kalau sudah tidak terlalu banyak ke dalam, kan pasti keluar. Karena kasih itu, kalau tidak dikeluarkan, di dalam terus. Ya susah juga kita bagaimana di dalam terus gitu. Jadi diri aja. Nggak bisa. Namun, besar kecilnya keluar itu ya kitalah yang tahu kan. Kan tidak perlu orang semua tahu apakah kita ini sudah besar atau masih sedikit keluarnya daripada ke dalam. Ya, itu tanggung jawab kita sama Tuhan. Nah yang kedua, mengapa seseorang itu berat untuk atau terhalang untuk melakukan murah hati? Yang kedua, ya karena belum biasa. Yesus katakan barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan setia dalam perkara yang besar. Jadi kalau sudah biasa, nanti lama-lama jadi apa? Jadi mudah. Jadi karena dia sudah tidak lagi berfokus sama dirinya, dan dia sudah melakukannya dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang kita itu pengen bermurah hati kalau gede gitu. Kalau kecil enggak usah.
Berikan aja, tunjukkan aja, walaupun itu kecil, tidak ada masalah. Tetapi ingat ya, kemurahan hati dalam konteks Matius 5 itu kan tidak berfokus kepada kemurahan hati jasmani. Walaupun bisa diterapkan, tidak ada masalah. Kalau kita berbuat baik, ya kita satu saat akan menerima kembali perbuatan baik itu. Boleh saja bukan dari orang yang menerima perbuatan baik dari kita itu, tapi mungkin Tuhan bisa menggerakkan orang lain. Itu bisa saja. Berlaku hukum yang sama. Hendaklah kamu murah hati, berbagilah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kan itu kan prosesnya sama. Tapi kalau dikaitkan kepada dua Tuhan Yesus, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu kan prosesnya juga sama. Kalau saya mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni saya. Kalau saya bermurah hati kepada orang lain, maka saya juga akan beroleh kemurahan. Kemurahan itu tidak saya harapkan dari manusia, tapi saya harapkan dari Tuhan. Ya. Karena kalau saya mengharapkan kemurahan hati dari sesama manusia, itu namanya balas-membalas. Dan itu di dalam Matius pasal 5, tidak ada maknanya sama sekali. Kalau saudara baca Matius 5, 44-48, kalau kau berbuat baik dengan orang yang baik kepadamu, bukankah juga orang yang tidak beriman melakukan hal yang sama? Kalau kau menyalam orang yang menyalam engkau, bukankah pemungut cukai juga melakukan hal yang sama? Ya, tetapi kalau engkau berbuat baik kepada orang yang membenci engkau, nah baru dia berbeda. Ya. Jadi kalau kita bermurah hati, saudara, jangan mengharapkan dari orang yang sama. Harapkan dari Tuhan, dan Tuhan itu bisa menggerakkan dari orang yang berbeda-beda. Ya. Tapi kalau dalam konteks Matius 5 adalah masalah rohani. Masalah rohani. Jika kita menunjukkan kemurahan kepada orang yang bergumul dalam hidup rohaninya, dalam hidup pergumulan dosanya dan sebagainya, maka kita akan beroleh kemurahan itu. Jadi ini dua hal penting menurut saya. Yaitu tidak lagi fokus kepada diri sendiri atau mengurangi fokus kepada diri supaya kasih itu bisa dibuang keluar. Ya, diarahkan keluar. Lalu yang kedua adalah ketika kita mulai melakukannya dalam hal yang sederhana. Nanti menjadi terbiasa. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada pendeta Perdosi yang sudah melengkapi pertanyaan. Dan saya lihat ada pertanyaan lagi yang masuk. Saya langsung saja minta tanggapan dari Pendeta Abigail dan juga nanti dilanjutkan oleh Pendeta Jim ke Barat. Pertanyaan kurang lebih seperti ini. Bagaimana mempraktikkan kemurahan hati di saat kita berada di zaman di mana kemurahan hati dieksploitasi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan? Nah, kira-kira bagaimana supaya mempraktikkan kemurahan hati ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih pertanyaannya Pendeta Muda Matias. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Perdosi tadi, bahwa sebenarnya konteks dari Matius 5 ini adalah dalam hal rohani. Tapi mungkin bisa juga diterapkan dalam hal jasmani, bagaimana kalau kita bermurah hati kepada orang lain, seringkali dimanfaatkan. Ya. Seringkali ya dimanfaatkan dalam arti ketika pemberian kita berikan dengan tulus, tetapi ternyata tidak tepat sasaran, dieksploitasi dan sebagainya. Menurut saya, ketika kita memberikan sesuatu, ini dalam banyak hal, contoh dalam hal rohani ya kita memberikan pengampunan atau ya kita memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita, atau dalam hal jasmani ya memberikan bantuan-bantuan dan sebagainya. Ya lakukan saja dengan hati yang tulus, dan sisanya biarlah orang itu yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau saya melihat kepada pengalaman khususnya dalam berjemaat, sepertinya kalau kita membantu orang lain, ya, kita bisa, ya ini mungkin sedikit tips ya, kita bisa memulainya dari orang-orang terdekat. Ya. Maksud saya, kita tahu, kita kenal orang yang kita bantu ini siapa, apa kebutuhannya, mungkin kita mulai dari situ dulu ya. Menurut saya banyak hal-hal atau metode-metode atau bahkan ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bermurah hati ini dengan target atau tujuan yang tepat gitu ya. Secara sederhana mulai dari circle yang paling dekat dengan kita, bisa jemaat kita, bahkan keluarga kita. Kalau kita mau ke circle yang lebih jauh ya
Ya, minta hikmat sama Tuhan agar memang betul-betul apa yang kita mau berikan ini tepat sasaran dan betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kembali lagi kepada yang pertama yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita memberi dengan tulus, ketika kita sudah memberikan yang terbaik dengan tulus, maka itu dieksploitasi, maka itu bukan lagi tanggung jawab kita, tetapi itu sudah menjadi urusan orang itu kepada Tuhan. Itu mungkin dua hal yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Abigail Siobin, dan juga kita langsung saja kepada Pendeta Jimmy, boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Bagaimana kita menanggapi orang yang melakukan eksploitasi ya, sehingga seolah-olah ini membuat kita apa mau membantu mereka tapi kurang pas ya cara mereka itu. Nah, jadi memang tadi Pendeta Ibi katakan sesuai hati nurani ya, tapi ada juga hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membantu mereka sehubungan dengan murah hati ini ya. Jadi murah hati ini bukan hanya sebatas memberikan uang, memberikan materi, memberikan sesuatu kepada peminta-minta yang mencari keuntungan, padahal mereka sebenarnya melakukan eksploitasi. Ada bosnya di sana, ini semua anak-anak ini adalah anak-anak yang upahan dan lain sebagainya. Mari kita membantu untuk mencari tahu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa tidak apa menjadi suruhan-suruhan orang. Ya, di Batam ini ada beberapa keluarga anggota jemaat saya yang melakukan hal ini. Ya, jadi mereka murah hati memberikan hidup mereka, diri mereka untuk pelayanan Tuhan. Ya, jadi anak-anak yang terlantar itu yang disuruh untuk cari-cari uang di tengah jalan, mereka kumpulkan ajar Alkitab, ajar bahasa Inggris, ajar matematika ya. Jadi ada hal yang baik yang dilakukan. Nah, itu sangat aplikasi sekali tentang kemurahan hati. Bukan hanya kita kasih uang 1.000, 2.000 ya, tapi mencoba untuk membuat mereka tahu bagaimana kasih Tuhan kepada mereka pun cukup sangat besar, dan mereka pun berhak untuk mendapatkan keselamatan dan berhak menerima kebenaran-kebenaran Alkitab. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan menanggapi hal ini, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang dilakukan eksploitasi untuk keuntungan-keuntungan bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Pendeta Pardosi, pertanyaan yang sama. Bagaimana dengan orang yang mempraktikkan murah hati ya secara eksploitasi atau mencari keuntungan untuk diri sendiri? Kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi? Ya, kalau Saudara bermurah hati dalam konteks ini materi sepertinya ya. Tadi saya katakan bahwa Matius 5 ini tidak itu utamanya, bukannya. Tapi kita perlu juga menunjukkan kemurahan hati ya kepada orang lain. Nah, kalau Saudara dimanfaatkan kemurahan hati Saudara itu menjadi keuntungan pribadi dia dan lain sebagainya, ya kita perlu bijak-bijak ya. Ada bahasa ini ya, jangan melempar garam ke laut. Kenapa? Ya rencana saya melempar garam ke laut itu supaya asin garam lautnya gitu ya. Ya 1 ton pun kita lempar ke laut garam itu, ya air laut itu nggak nambah asin juga gara-gara 1 ton kita lempar ke laut. Air laut itu sudah asin sendirian dia. Artinya apa? Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan itu bisa terlihat kepada orang yang kita mau bantu ya. Kalau dia mau dibantu, maka prinsip membantu itu adalah harus ada juga komitmen dari orang yang sama untuk merubah hidupnya kan gitu. Kecuali orang sakit. Kalau orang sakit bagaimana dia mau merubah hidupnya, seperti tadi ilustrasi perempuan orang Samaria yang baik hati. Kan dia kan enggak bisa merubah hidupnya, orang dia sakit, dia mau mati. Tapi kalau kita membantu orang yang mungkin contohnya saya belum makan, Pak. Saya minta makan, lalu saya katakan, oke, kalau kamu makan, coba dulu sapu rumah halaman saya, nanti saya kasih uang. Lalu dia bilang, aduh, kalau mau ngasih uang, ngasih aja, jangan nyuruh-nyuruh kerja dong. Nah, itu kan berarti ini orang
enggak normal lagi ini pola pikirnya. Kan dia sehat. Kenapa disuruh menyapu rumah dia tidak mau? Menyapu halaman. Padahal dia kepengen uang. Nah, jadi dari situlah kita boleh mengerti bahwa orang ini sebenarnya bukan mau merubah hidupnya, tetapi mau memanjakan apanya hidupnya. Dan tidaklah baik kalau kita membantu orang, bagi saya ya, tidaklah baik kalau kita membantu orang sementara orang itu tidak mau merubah apanya hidupnya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih ya. Jadi kita perlu meminta Tuhan hikmat ya, supaya kita boleh melakukan murah hati ini kepada orang yang tepat ya. Dan saya kembali menyapa ya sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti di Facebook. Saya lihat ada saudara Boas Kapitan ya, selamat mengikuti. Dan kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut. Saya mohon nanti yang menanggapi Pendeta Adrian dan juga Pendeta Ari Depari. Mengapa murah hati ini menjadi penting sehingga Yesus membawa pengajaran dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 tentang murah hati? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Kalau kita mengikuti akan pembahasan kita khususnya sepanjang bulan ini ya, tentang khotbah di atas bukit ini, khususnya dalam Matius pasal 5, maka kita dapati dari awal ada apa? Orang yang miskin, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Kita sudah belajar. Yang miskin di sini dimaksudnya apa? Orang yang apa? Nah, memang dia tuh nggak punya apa-apa, dia ini nggak ada apa-apanya gitu. Ya, manusia ini berdosa, nggak ada apa-apanya. Lalu dibilang apa? Orang yang apa? Berduka cita, ya. Ya, dia sudah miskin, lalu dibilang apa? Berduka cita lagi. Nah, berduka cita ini kan kalau kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, ini adalah apa? Orang yang merasa, aduh Tuhan kok sekali ya, Tuhan aku kok ini dosa aku ini kok banyak sekali Tuhan. Dia merasa seperti itu. Sehingga dia apa? Akan dihibur. Dia minta pengampunan kepada Tuhan. Lalu apa? Kita belajar tentang lemah lembut. Ya, yang dulu dia orangnya mungkin ya keras ya di dalam sikap tindakan. Lalu kali ini apa? Dia dilembutkan apa? Hatinya yaitu pikirannya. Lalu kita belajar tentang apa juga? Orang yang lapar dan haus. Dan kita sudah belajar bahwa apa? Jalan kebenaran itu yang akan memberikan kita kekuasaan, ya, kelegaan itu siapa? Yesus Kristus. Nah, kita kan sudah dapatkan semua ini. Kita lihat langkah-langkahnya. Ya. Miskin, berduka, karena berdosa. Lalu Tuhan apa? Lembutkan apa? Hatinya. Ya. Lalu Tuhan apa? Puaskan, Tuhan legakan. Ya. Nah, masa kita sudah dapatkan semua ini, kita tidak mau bermurah hati kepada sesama kita. Jadi kenapa penting sekali? Itulah pentingnya kenapa. Apa yang kita sudah dapat, berkat apa yang Tuhan sudah kita dapatkan, berkat yang sudah kita dapatkan, kita harus bagikan kepada orang lain. Sama seperti kita ya, ini konteksnya adalah konteks orang yang berdosa, membutuhkan Tuhan. Karena kita sudah diampuni, ya, kita pun sudah diberikan akan keselamatan itu. Maka apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan? Ya, kita juga harus bagikan itu kepada orang lain. Termasuk bagaimana cara memperlakukan orang lain dengan cara yang baik dan juga apa yang benar. Jadi sangat penting sekali. Kenapa kita belajar tentang murah hati? Karena kita harus melakukan sesuatu yang baik dan benar. Karena kita adalah umat-umat Tuhan yang tahu diri. Karena kita sudah apa? Sudah dihiburkan, ya, kita sudah dipuaskan, ya, kita sudah diberikan kelegaan, maka kita harus bagikan itu kepada semua orang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Adrian. Kita langsung saja kepada Pendeta Ari. Silakan Pendeta. Baiklah, mengapa ini penting? Saya pikir sudah cukup jelas apa yang sudah dipresentasikan oleh pemateri kita dan juga pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh jawaban-jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Sehingga pada malam ini, pada saat kita semua mendengar materi ini, melihat kembali satu bagian dari khotbah di atas bukit, khususnya sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan secara live maupun tunda nanti di video streaming Facebook dan YouTube, akan benar-benar menyadari dasar dari konsep kemurahan hati yang ditekankan oleh Yesus di situ. Mengapa? Ya, pemateri kita Pendeta Adrian sudah bilang, ya karena kita sudah mendapatkan kemurahan. Ya, dan dalam kemurahan itu tidak ada alasan seseorang untuk tidak bermurah hati. Ya, secara rohani dan juga bisa diaplikasikan dengan kemurahan hati secara materi dan lain sebagainya.
Dan pada akhirnya pada saat seseorang mengikuti Tuhan, ya, mempercayai Yesus dengan iman dan juga dikuasai oleh kuasa Roh Kudus pada saat ini, maka kemurahan hati itu juga akan harus tumbuh menjadi satu bagian dari buah-buah roh. Jadi tentunya di pernyataan dari Yesus diulang lagi oleh Rasul Paulus, walaupun dalam Galatia 5:22 itu kalau menurut penjelasan Pendeta Adrian tadi, kata kemurahan dalam buah roh itu masuk di level terakhir, yaitu Christotes, ya, yang menjadi bagian akhir yang paling tinggi tentang kemurahan hati. Jadi ini meyakinkan kita pada saat ini, pada saat kita mengikuti pelajaran ini, bahwa kemurahan hati adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Dan tentunya dengan kuasa Roh Kudus kita akan dibantu untuk bisa menghidupkannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ari Depari. Dan saat ini pertanyaan yang sama kita mau dengarkan dari pembimbing kami, Pendeta Perdosi. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih atas diskusi dan juga materi yang sudah disampaikan. Jadi saya lihat di sini bahwa ada hal yang penting dalam diri seseorang yang sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Itulah yang berduka, yang miskin, lemah lembut, dan lain sebagainya. Ada satu aspek yang harus dilakukan sekarang, ya, yaitu mengarah keluar. Berbahagialah yang pertama itu mengarah kepada dirinya, karena dia harus dipulihkan lebih dahulu. Dan setelah dia dipulihkan, maka dia akan mengarah keluar. Dan salah satunya itu adalah menunjukkan hati yang penuh kemurahan, baik dalam masalah rohani dan juga masalah jasmani. Ini menjadi penting karena orang yang sudah menerima kemurahan dari Tuhan itu adalah indah kalau dia juga menunjukkan apa kemurahannya kepada orang lain. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Kita oleh karena kita dibatasi oleh waktu, dan saat ini kita akan mendengarkan closing statement dari Pendeta Adrian Tunesi yang pertama, dan nanti dari Pendeta Perdus. Silakan dari Pendeta Adrian. Baik, sebagai closing statement dari saya adalah bagaimana ketika kita membuat akan murah hati itu, jangan hanya sebatas murah hati poitirmon, ya, hanya di dalam hati, di dalam perasaan, tetapi harus ada eleo. Ketika kita melakukan eleo itu, melakukan tindakannya itu, memperlakukan orang lain dengan baik, ya, siapa saja tanpa memandang bulu, maka tentu orang akan menilai bahwa kita adalah seseorang yang Christotes, yaitu seseorang yang apa memiliki integritas telah melakukan akan murah hati itu. Apa pelajarannya bagi kita pada malam hari ini adalah mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang boleh membagikan akan murah hati kita setiap saat kepada siapapun saja. Tetapi ingat, minta juga tuntunan kuasa Roh Tuhan untuk menuntun kita, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang boleh menjadi sukacita bagi semua orang, dan tentunya menjadi apa? Keselamatan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Adrian, dan kita ke Pendeta Perdus untuk closing statement. Silakan, Pendeta. Tadi saya sudah sampaikan closing statement saya, jadi itulah sebagai penutupnya. Jadi siapa yang sudah menerima kemurahan, biarlah dia memberikan apa kemurahannya, ya. Jadi terima kasih atas perhatian kita semua. Biarlah kita belajar untuk menunjukkan kemurahan dari hal yang kecil, ya. Nggak usah langsung setinggi langit, ya. Karena yang setinggi langit pun nggak akan pernah kita capai. Jadi yang kecil-kecil saja, apa yang di depan mata kita, itulah yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya percaya bahwa sahabat-sahabat konsep telah diberkati, ya, melalui pelajaran malam ini. Dan saat ini kita akan
berdoa, kami memohon kesediaan Pendeta Dwi Cahyono ya untuk boleh memimpin kita di dalam doa itu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati Pendeta Adrian Ronesi sehingga dapat menyampaikan pekabaran pada malam hari ini bagi kita semua, sehingga kita bisa belajar firman Tuhan, pekabaran tentang kemurahan hati, dan ajarlah kami ya Tuhan supaya kami memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kami, bisa mempraktekannya dan menjadi orang yang mendapat kemurahan daripada Tuhan. Berkati setiap orang yang menyaksikan dan mendengar pekabaran ini, supaya mereka juga tersentuh oleh kemurahan Tuhan, dan mereka boleh mempraktekan, menyalurkan kemurahan yang sudah mereka terima. Berkati setiap pertemuan kami, berkati setiap pekabaran ini, sehingga dapat memiliki sesuatu yang baik, memberikan efek yang baik bagi kehidupan kami. Berilah kami kerendahan hati dan sukacita dalam mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh memahami dan mempraktikkan karakter Tuhan tentang kemurahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih banyak untuk Pendeta Dwi Cahyono yang telah mengikuti doa. Dan untuk sahabat-sahabat konsep yang mengikuti saat ini, kami tetap mengundang untuk minggu depan kita boleh bertemu kembali, belajar kembali tentunya pelajaran yang juga sangat menarik dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8, berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kira-kira apa pelajaran yang akan kita dapatkan? Kami tetap mengundang untuk tetap hadir pada minggu yang akan datang. Dan untuk sahabat-sahabat konsep yang tidak sempat mengikuti tayangan ini akan boleh mengunjungi YouTube ya, YouTube dari Concerts People, dan boleh mengikuti setiap pelajaran yang akan tersaji di sana untuk boleh menolong kita semua. Akhir kata saya ucapkan selamat malam. Selamat berjumpa kembali nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.